Dan seterusnya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini merasmikan Majlis Pembukaan Agam Muda IBS Digital Plant. Kilang seluas 27 hektar ini merupakan kilang sistem bangunan berindustri digital IBS terbaru Malaysia yang mengintegrasikan alat reka bentuk dalam talian, platform model maklumat bangunan BIM dengan mesin robot terkini untuk pembinaan bangunan. Jadi sekarang rakan setugas Aziati Ahmad ada laporannya, kita saksikan. Terima kasih rakan setugas. Saya sekarang berada di dalam kilang Gamuda IBS yang mana ini merupakan kilang kedua yang berkeluasan 3 kali ganda daripada kilang pilotnya, iaitu kilang pertamanya di Sepang. Pagi tadi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga dibawa ke sini untuk melawat lebih kurang dalam setengah jam diiringi pengurus kilang Lim Ho Yan. Sebelum perasmian kilang ini, Tun Dr. Mahathir dalam ucapannya sebentar tadi ada berkata bahawa penggunaan sistem binaan berindustri digital IBS yang terkini di Malaysia yang menyepadukan peralatan reka bentuk dalam talian, platform model maklumat bangunan BIM dengan mesin robotik terkini untuk pembinaan bangunan terutamanya dalam projek perumahan awam dapat membantu kerajaan memenuhi sasaran 1 juta rumah mampu milik dalam masa tempoh 10 tahun. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad lagi, 3 manfaat kepada sistem digital IBS adalah antaranya mampu meningkatkan tenaga kerja tempatan TVET, mengurangkan penggunaan buruh asing dalam pembinaan dan pembinaan rumah dapat dilakukan dalam masa yang lebih singkat. Selain itu, sistem digital IBS juga dilihat sebagai teknologi yang tepat pada masanya seiring revolusi industri 4.0, aliran automasi dan teknologi pembuatan semasa yang merangkumi komputer cloud dan pemodelan maklumat bangunan BIM. Itu saja saya kira yang dapat saya kongsikan. Kembali kepada rakan setugas.